wabarakatuh dan selamat pagi. Oh, selamat pagi. Okey. Masuk dulu dan jangan lupa komen dulu kelia ke kelia. Hari ini saya nak bagi special yang mana yang drag dia punya Francis Edmund untuk hari ini sahaja. Okay, alright. So masuk dulu dan jangan lupa komen dulu. Bantu saya komen dulu kelia ke kelia. Dan jangan lupa juga like dan share saya punya live. Semoga bermanfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ada yang nak grab Francis Emma dengan Ricky? Ada tak? Adakah ada? Hari ni kita nak bagi special, okey. Special yang mana yang grab untuk hari ini sahaja, deh. Untuk hari ini sahaja, apa yang saya nak bagi, you masuk dulu dan bantu saya komen dulu clear. Okey. Hai daripada semalam lagi sebenarnya kenapa komen dekat Facebook saya tak tahu kenapa. Okey, berita baik yang mana yang grab Francis Edmund cookies kudapat seisi keluarga ni untuk hari ini sahaja deh. Okey, untuk hari ini sahaja yang mana yang grab kita punya postage hanya untuk semenanjung RM5 sahaja. Ha, biasa kita punya yang lebih tu tak apalah, sepatutnya memang tak boleh. Sebab apa? Sebab kita punya Francis Edmund memang berat. Jadi, tapi tak apalah untuk hari ini sahaja. Yang mana yang grab hanya postage RM5 saja untuk semenanjung. Yang mana yang grab Sabah dan Sarawak, duduk di area Sabah dan Sarawak, RM10 sahaja. Kalau biasa adalah RM15 untuk hari ini sahaja deh. Okey, so yang mana yang berminat nak dapatkan Francis Edmund by Norris, boleh klik link bawah tu. Kita akan bantu macam mana dapatkan Francis Edmund by Norris. Okey, murah lagi, murah pada dekat Shopee deh. Murah lagi daripada Shopee. Okey, so yang mana yang berminat dapatkan Francis Edmund by Norris, boleh dapatkan dekat link tu yang telah terpin dah. So, boleh klik link situ, nanti kita akan bantu macam mana dapatkan Francis Edmund by Norris. Okey, bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam ni lah. Okey, bentuk dia macam ni deh. Okey, bentuk dia macam ini, simple sahaja. Tapi dia sangat-sangat crunchy. Okey. Sebab kita memang bagi benda ni, kita cookies ni nak crunchy. Kita nak lagi lama boleh simpan, lagi sedap. Itu yang kita nak. Jadi, memang kita sangat-sangat tekankan benda ni. Okey. So, yang mana yang berminat dapatkan Francis Edmund by Norris untuk hari ini, postage hanya RM5 saja untuk semenanjung. Yang mana yang duduk di area Sabah dan Sarawak, RM10 sahaja. Okey. Kalau biasa Sabah Sarawak RM15, semenanjung RM9, tapi untuk hari ini saja. Yang mana yang grab untuk hari ini saja, semenanjung RM5, Sabah dan Sarawak RM10. Okey. Yang mana yang grab Giant 3 Giant, kalau harga biasa adalah RM81,
lepas 81 ringgit, sekali dengan postage adalah 90. Tapi untuk hari ini sahaja, yang mana yang Grab 3 Giant hanya 85 ringgit sahaja. Okey. So yang mana yang berminat dapatkan Crunchies Almond by Norris, boleh dapatkan sekarang. Klik je link, kita akan bantu macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Sangat-sangat orang kata berbaloi. Dan you all boleh try. Yang mana yang belum try lagi, nak try, sangat-sangat orang kata recommended deh. Okay, boleh dapatkan, klik je link, kita akan bantu macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Vanilla habis dah? Satu dunia tahu. Tidak dimuat. Eh, adik kau ikut lah hai. Adikmu. Haa. Mari. Hi handsome boy. Ini tu dia. Hi handsome boy. Sengih lalu. Comel body, comel. Sengih lalu. Okey, untuk hari ini sahaja, yang mana yang great untuk hari ini, kita bagi hanya untuk postage Semenanjung RM5, Sabah Sarawak RM10. Okey. Half postage ke sis hari ini, bukan free postage. Oh, free postage pula dah. Kita bagi murah dah. Murah dah, half murah tadi. Haa. Postage. Kalau you upgrade banyak, mungkin lah kita bagi. Kalau you upgrade satu, sebab apa sebab you bagian lo ni bagian telah pun mahal tau dok. Batik kak pun mahal naik mendadak-dadak. Oh kata, saya memang tak naik harga tau dok. Daripada tahun lepas lagi harga memang stay. Memang stay tau dok. So saya pun stay sini juga lah. Oh kata. Memang naik gila-gila tau dok. 10-20% memang naik dok. Memang naik dok tau dok. Baru ni naik dok, naik pula. Sebab tu lah, biarlah kalau orang kata apa tu, buat lagi lah. Ada yang suruh saya buat, tak nyenah lah kau tu lah, minta maaf lah kak. Bukan kata tak saya nak buat kak. Tapi kat bahagian terlampau naik, terlampau banyak naik harga. Jadi kalau saya orang kata buat auto buat on ni lagi modal saya tau dok. Kos tinggi lah. Nak buat gol ni bukan kos murah-murah. Sebab apa? Sebab kita gunakan serbuk badam dan benda tu sangat-sangat mahal tau dok. Kita guna banyak sekejap je. Tau dok. Sekali satu katan ke tak? Sekejap sahaja. Orang lain naik dah harga, tak apalah orang lain ke. Orang lain biarlah nak barang tu ke. Kita harga sama saja. Cuma hari ni, kalau ikut kak, untuk satu bekas kak, tak dapat kak RM5 kalau posting. Akak gini dia diri lah kak. Lebih tu saya yang kena tanggung. Tapi tak apalah untuk hari ni sahaja. Untuk hari ni sahaja yang mana yang great. Kita punya Crunchies Almond, kita bagi postage RM5 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM10. Nah gitu. Siapa untuk Sabah Sarawak tu memang untung sangat. Untung sangat-sangat. Okay. Assalamualaikum. Nyaknya lah kalau bagi naik seumur lebih-lebih lagi, telur harga naik. Yo.
Naik dia gak? Baru ni sudah naik dia. Ni naik. Naik pula 10 hingga 20%. Memang naik lah. Mari saya riki-riki dah. Hanya dia kata. Sebab saya nak tambah lagi, top up lagi. Memang naik. Gak saya guna kak barang-barang yang premium kak. Saya guna barang-barang yang premium. Saya guna barang-barang tamu-tamu kacik. Okay. Oh kacik juga. Badan juga. Agak tadi. Mentah dah. Habis dah. Kalau kita guna kacik tanah tak apa kak. Kacik tanah murah je. Tapi kita tak silah. Kita nak jaga. Kita nak biar benda ni sedap. Dia rasa lain kak. Kalau kacik tanah dengan kacik badam. Lain. Lain sangat-sangat. Jadinya tak apalah orang kata dia. Sebab tu lah tak boleh nak buat orang lain. Kalau saya buat lain sebab bari-bari baik-baik lain. Jadinya tak apalah saya fokus ke hok ni sahaja. 50 pieces berapa harga? 50 pieces RM30 tambah dengan postage hanya RM35 sahaja untuk semenanjung. Jadi you all, kalau you all nak jimat, you all ambil yang 3-in-1 tu lagi jimat lah. Sebab apa? Sebab dia ada 80 pieces. Lepas tu postage RM5 sahaja. Kalau you all grade 3 lagi jimat lagi lah. Sangat orang kata. Sebab sekali je, bukannya satu barang RM5 sekali postage. Kalau lebih tu tak apalah, saya ragu. You all jangan bimbang. Kuih apa ni? Ini adalah crunchy almond. Cookies premium yang kita letakkan ada 3 perisa. Perisa coklat, vanilla dan red velvet. Nak order boleh klik ni je. Klik saja ni, kita akan bantu macam mana dapatkan Crunchies Emerald by Norris. Dah ya bang. Sedap lah coklat dia. Aduh. Kau bangun sedap. Yang masak juga. Dia pun nak kita ingat. Oh, kami juga lah kak punya cok. Ha. Ini pun lah. Ha. Satu dunia tahu aku bahagia. Harga berapa? Harga serendah RM15 saja untuk yang 20 pieces. Kita ada yang 50 pieces RM30 saja. Dan kita ada juga yang giant 80 pieces. Kalau yang 80 pieces tu 3-in-1. Ada sini ada 80 pieces. Ada, bagi tu lah. 80 pieces tu lah. Okay. Kita ada yang pokok ni lah. Sebab ni okay, ni bentuk dia. Ni yang ni yang dah siap. Ni yang belum bakar. Okay. Ni yang belum bakar. Nampak ni. Okay. So ini bentuk dia. Nampak. Okay, ni adalah bentuk kita punya Crunchies Almond. Ni perisa red velvet. Harga serendah RM15 saja untuk 20 pieces. Kalau yang 50 pieces, RM30. Cuma hari ni dan hari ni saja yang mana yang great kita punya Crunchies Almond. Postage serendah RM5 saja untuk semenanjung. Sabah Sarawak RM10. Okay, kita ada yang... Oh, ini baru ya tadi.
Okey, ni adalah kita punya barisa coklat. Nampak? Coklat. Nampak? Susun, jujur, comel boleh kita. Ha. Kita ada juga barisa vanila. Okey, harga ada yang serendah RM15. Lepas tu ada yang RM30 tu 50 pieces. Ramai yang, kalau yang mana yang saya pack tu 20 pieces lah yang kecil. Okey, yang ni besar 50 pieces. Nampak? Kita ada yang ni satu-satu. Kita punya packing, kita punya satu-satu. Tapi kita ada yang campur 2 perisa dan ada juga yang campur 3 perisa. Gitu deh. Dalam satu bekas ni ada 3 perisa. Jadi yang tu 80 pieces RM50 sahaja. Kalau yang ni 50 pieces. Okey, 50 pieces RM30 sahaja. Serendah RM30 sahaja. Okey, kita ada yang vanilla, coklat dan red velvet. Kita ada 3 perisa deh. Nampak? Mana-mana dah kata deh. Okey. Yang mana yang berminat dapatkan Francis Emel by Norris, boleh dapatkan sekarang pilih dari link dapat batu cuma dapatkan Francis Emel by Norris. Okey. 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 Nak order klik je link tu. Klik saja link kita akan bantu macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Ni adalah cookies premium deh. Cookies premium yang lain daripada yang lain. Jangan lupa menduga. Dia kena memerlukan banyak step. Untuk nak buat Crunchies Almond ni, dia memerlukan banyak step. Bukan satu step sahaja deh. Sebab itulah kenapa dia tampilkan kelainan rasa yang berbeza dan crunchy dia tu lah. Jadi sebab apa? Sebab kita memerlukan nak buat benda ni bukan satu step sahaja. Itu dia punya cara bila mana kita nak supaya kita punya tekstur dia tu crunchy. Alright. So kita kalau nak sedap dia kena banyak step. Baru lagi banyak step lagi sedap sebenarnya. Kalau you all buat, aku buat cookies ni aku terak je. Terak, lepas tu letak kuli telur, letak manis-manis sikit bakar. Rasa dia lain deh. Berbeza sangat-sangat. Okey, bila kita buat banyak step. Sama juga kalau you all buat Emel London pun memerlukan banyak step. Tapi Honey banyak step lagi. Ni memang banyak step lagi nak buat. Okay, so yang mana yang berminat dapatkan Crunchies Almond by Norris, boleh dapatkan sekarang. Klik je link, kita akan bantu macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Okay, you all boleh pilih lah. You all nak perisa coklat ke, vanilla ke, red velvet ke, ataupun you all nak mix pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang lain, cari-cari tempat lain. Memang confirm tak ada. Confirm tidak ada. Kalau nak nak tahu tip-tip apa semua, you all boleh tengok dekat saya punya TikTok ni. TikTok banyak saya share titik apa semualah. So you all boleh tengoklah dekat saya punya TikTok Norris Homemade. Jangan lupa follow kita punya TikTok Norris Homemade. Assalamualaikum Nong Efi. Waalaikumsalam.
Resepi ni ada dekat bekas dia. So you all yang mana yang dah grab kita punya Francis Edmund, resepi ada dekat bekas. Cara nak buat you all boleh tengok dekat saya punya apa tu, dekat saya punya page Norris, ataupun boleh tengok dekat saya punya YouTube channel Norris Homemade. Okey, cara nak buat, macam mana kita nak adun untuk Francis Edmund ni, saya dah share dah semua tu. Okey, saya dah share dah cara nak buat apa semua. So you all boleh subscribe kita punya YouTube channel Norris Homemade, dan you all boleh tengoklah cara macam mana saya buat Francis Edmund by Norris. Sebab benda ni kita tak buat PJJ, tapi apa yang saya buat adalah saya sharekan dekat saya punya live saya. Jadi benda tu setelah kita masukkan dekat kita punya YouTube channel Norris Homemade. Okay, hari ni yang bimbang sebab dia memang tidak akan kembang gitu, tak ada deh. Jadinya boleh-boleh tak dekat-dekat boleh, tak ada masalah. Setengahnya tu dia bakar sekut dia tak sinisa jauh-jauh. Sebab apa? Sebab takut kembang. Tapi kita letak dekat-dekat. Sebab kita nak sign, okay? Kita nak sign sama-sama ni. Jadinya kita nak sign, boleh tak? Kita nak sign lah tak? Hidup hanya sekali. Jadi kita nak sign, kita nak berkawan. Jadi kita kena letak dekat-dekat. Jangan sombong, hidup ni jangan sombong. Nak aku buat sekut tak jauh-jauh. Sebab apa tak jauh-jauh? Sebab takut kembang. Okay? Biskut ni tak payah letak jauh-jauh, letak dekat-dekat lah. Sebab kita friendly. Okay? Dia boleh bergosip-gosip. Kita friendly deh. So kita letak dekat-dekat. Yang ambil imbang. Nak aku letak jauh-jauh nah. Letak dekat-dekat lah. Lepas tu, bila mana kita buat, kalau you tengok, okay, saya kenapa Nori suka menyanyi apa semua, okay? Sebab apa? Sebab makin nes ni dia link, faham tak? Dia link dengan jiwa gitu. Jadi kalau jiwa kita, tadi kita duk buat makin nes ni, okay? Dia mood dalam keadaan yang tak stabil, memang tak okey. Okay? Memang tak okey. Dia akan jadi, kenapa dia jadi gini? Kenapa dia rasa gini? Kenapa? Faham tak? So, kita nak benda ni happy gitu lah. Cepat tu lah kalau you tengok saya, saya menyanyi, saya fikir lah apa semua. Sebab apa? Sebab kita nak benda ni pun happy. Benda ni pun bila makan tu orang nak makan lagi. Sebab tu lah kita timbulkan perasaan feeling yang happy. Bukan, monyok je nak aku. Tolong kok, tak tak? Buat makan ni, kena mood yang okey. Sebab dia sangat berhubung kain. Sebab itulah saya suka-suka menyanyi. Sebab saya nak benda ni orang kata kelainan. Sebab makin ni ke, makin ni memang macam tu. Sama juga kalau you all buat kek ke gapo ke, mood tak okey, jangan dibuat lah. Buat dah merana kek tu. Cerita tu tak ada. Boleh cerita ni. Kau tak ingat ke cerita tu?
Okay, sebab kita friendly. Jadi bila kita friendly, kita kena letak letak-letak. Main lagi. Okay. Okay, apa? Waalaikumsalam. Kau mustahil. Makai dia buah lagi. Yo dia. Hello. Mana? Yeah.
tak buat cepat tak? Malam ni kat si Adi lah. Tak buat cepat lah. Pergi dulu lah tak apa. Bebek. Tak buat cepat tak? Untuk celuk-celuk ni kena siap tahu dah timing dah. Sebelum kalau semoleknya sebelum pukul 1. Nak bakar lagi. Tadi tahan celuk tu pukul 3. Dari sini ya. Pakai ada kate. Nembek kate. Wih, siari kak? Siari kak? Eh, siari pusi. Mana kate? Macam mana nak order klik je link tu. Klik saja link tu. Untuk hari ni kita bagi hostel RM5 saja. Kalau biasa RM9, siapa Sarawak RM15. Tapi untuk hari ni sahaja, yang mana Grab untuk hari ni hostel RM5 untuk Semenanjung Sabah Sarawak RM10 saja. Kalau you upgrade 3 lagi jimat lah. Lagi jimat tu biasa untuk Semenanjung RM90 Tapi untuk hari ni hanya RM85 saja. Assalamualaikum hari, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Adik. 12:30 ni.
bukit gam ke bukit air dia. Yang ni adalah putih telur. Oh ni buat syarat je. Sikit saja. Buat syarat sikit je. Nak makin dekat je. Sikit tek gitu je. Bukan main celuk-celuk. Ah tak leh. Buat syarat saja. Ya. Okey. So yang mana yang berminat dapatkan Crunchies Almond by Norris, boleh klik link dekat atas bantu macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Okey. So okeylah saya nak undur diri dulu. Terima kasih tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa saya live lagi 2:30 petang. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.